Hello guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nostalgia game lama ya, udah lama banget pokoknya lah ya. Dari zaman gue sekolah dulu ya di HP Java, sekarang udah ada di Android yang namanya Diamond Rush. Dan di game ini kita tuh disuruh ngumpulin diamond-diamond ya, buat buka apa namanya level selanjutnya. Dan di sini juga ada rintang-rintangannya ya, seperti batu kita disuruh, ya kayak puzzle sih ya, kita disuruh dorong-dorong batu biar kita bisa ambil diamond atau mungkin jalan keluar. Dan juga ada musuh-musuhnya ya, kayak ular atau mungkin ya ada yang baru lagi ntar ya, nggak tahu ya. Dan juga ada item-item ya, seperti senjata ya, kayak hammer. Dan pokoknya asik dah. Kita langsung aja ya, coba ya. Oke, kita play. Kita coba yang stage 1. Oke. Dan cara mainnya kita sweep-sweep aja. Kita arahin si karakternya ini buat ambilin diamondnya. Nah, kita akan disuruh dorong-dorong batu kayak gini biar jalannya bisa kita lewatin. Dan yang paling penting itu kita ambil tuh yang namanya diamond. Itu kan di atas ada yang merah muda, disuruh ngumpulin 34. Yang ungu ada 2. Nah, kan ada ulurnya tuh. Kita bisa apa namanya? Bunuh tuh ulurnya pakai batu nih. Kayak gini. Ya, kan otomatis kejatuhan batu bakalan mati tuh ulurnya. Ini juga ya, aduh nggak kena. Iya. Oke. Nah, kalau udah selesai kita ke exit aja, tapi kan nih masih 24 ya, belum 34, jadi masih kurang 10. Yang ungunya juga masih satu, kurang satu lagi. Nah, ini kita cari di semua tempat ya, sampai kita dapat tuh semua diamondnya biar kita bisa ke level berikutnya. Oke. Udah kekumpul semuanya, kita exit aja. Level complete. Oke. Lanjut. Ke level 2. Oke, kita dorong batunya lagi. Oke, oh iya, jangan sampai ketimba batu ya. Kalau kita ketimba batu bakalan mati. Oke. Ada peti lagi. Mungkin kalau pakai tombol lebih gampang ya, kayak di HP Java dulu. Ini cuma di sweep-sweep doang, harus cepet carinya. Kita tunggu dulu dia ke atas, baru gue sikat. Oke, nice. Tunggu dia ke atas. Iya, kalau nggak salah kalau pakai hammer kita bisa hajar tuh ya ularnya. Ini sedikit trik ini. Iya, oke. Di sini tuh harus pintar-pintar ya ngenahin batunya, kalau nggak kita bisa kejebak. Yuk. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Dapat satu lagi. Oke, okay, udah 4, udah kekumpul 4 yang ungu. Sekarang tinggal kurang 4 yang apa nih, yang merah muda. Oh, harusnya jangan ditutup nih ya. Kesalahan, Bung. Terpaksa udah mati. Nggak mati. Bisa. Oke, nice. Kita harus cari kunci dulu.
Kita nggak bisa masuk kalau nggak ada kunci ya. Oke, kita dapat satu kunci, kunci emas. Dan semuanya udah kekumpul, diamondnya. Oke, next. Exit. Oke, level complete. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Level 3. Ada apa nih? Oh, nih. Puzzle yang masih gampang. Kalau awal-awal game masih gampang semua ya. Oke, lanjut. Sikat. Hit. Gue harus lewat sini. Terus gue ambil yang ini. Otomatis ini jatuh. Terus gue dorong. Nah, terus gue sini. Nice. Oke. Kayak gitu. Oke, sekarang kita leluasa dengan gampangnya ambil semuanya. Iya, iya. Oke, nice. Dapat satu lagi. Hampir saja. Sabar, satu lagi. Oke, nice. Oke, sekarang kita dorong yang ini. Nice, dapat dua-duanya. Semua item di sini tuh berguna ya. Oke. Hati-hati. Terus gimana lagi nih? Kalau gue jatuhin ini otomatis dia bakalan ke situ. Ambil yang ini aja. Oh, tidak bisa ya. Gimana nih? Bisa balik. Ini juga nggak bisa. Tuh kan nggak bisa. Itulah guys, sambil mikir nanti gue ya lanjutin gamenya. Nah, segitu dulu ya gameplay kali ini. Maafkan saya masih noob. Oke lah, kalau kalian suka like aja ya, kalau bermanfaat share juga ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe biar gue makin semangat upload video-video terbaru, gameplay maupun game-game keren ya. Ya nggak keren juga ya, yang penting asik lah ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.